Rusak. Mau tahu harganya berapa? Mau tahu harganya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Bayan 72 TV. Ini kita kenalan sama, nah, siapa namanya teh? Nina Novianti. Ulang lagi? Nina Novianti. Nina Novianti. Oke, coy. Namanya Nina Bobo. Buat Nina ya. Saya nanya sama Nina. Ini udah keluarga apa belum? Belum. Belum keluarga. Alias masih masih pacaran. Coy, udah punya pacar, coy. Ntar aja gue dijitak sama pacarnya di sini. Siapa ada pacarnya, cuy? Kerja? Sekolah? Kuliah? Hah? Masih sekolah? Sekolah di mana sih? SMK di Dapika. Di mana? SMK di Dapika. SMP? Oh, SMK. Cuy, masih sekolah, cuy. Masih mea-mea, cuy. Ntar gue kasih nama IG-nya, cuy, di belakang. Belakang hari ya, bukan belakang YouTube. Berapa lama anda sekolah? Anda lupa dengan SD? Lupa dengan SD. Sekarang Anda ingatnya? SMK. Berarti lupa dengan SD. Umur Anda berapa sekarang? 17 tahun. Ingat nggak Anda di umur umur 5 tahun, Anda ingat nggak? Nggak ingat. Anda baca di umur berapa tahun? 6 tahun. Anda bisa baca di umur 6 tahun. Di umur 7 tahun Anda udah bisa baca? Waktu TK, kelas berapa? Hah? Sekarang Anda minta saya minta fokus Anda. Pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda. Anda bisa gambarkan, bisa bayangkan bahwa umur Anda sekarang 17 tahun. Saya akan hitung mundur. Saya akan hitung mundur angka atau umur Anda di umur 4 tahun waktu Anda tidak bisa baca. Sekarang Anda umurnya 17 tahun. Saya hitung mundur 17 tahun, 16 tahun. Semakin lama semakin lelap, semakin lelap. Umur Anda semakin turun 13 tahun. Dan ketika itu nanti di umur 4 tahun Anda belum bisa baca, bahkan bisa nulis dan tidak bisa menghitung. 11 tahun, 10 tahun. Umur Anda sekarang menjadi 9 tahun. Umur Anda turun menjadi 8 tahun. Semakin turun umur Anda, semakin turun umur Anda, semakin muda Anda. Karena Anda sekarang menuju umur yang 4 tahun. Sekarang umur Anda 6 tahun. Semakin lelap, semakin jauh umur Anda, semakin kecil umur Anda, dan Anda bagaikan seperti anak-anak. Tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, bahkan nama pun, nama Anda pun lupa. Saking umur Anda masih kecil, yaitu umur Anda di umur 4 tahun. Saya ulangin, umur Anda sekarang 6 tahun. Di 6 tahun Anda baru bisa baca, baru bisa menyebutkan nama. Tapi di umur 4 tahun Anda lupa nama Anda dan Anda tidak bisa membaca juga, bahkan tidak bisa menulis. 5 tahun, semakin dekat ke umur 4 tahun, semakin lupa nama Anda, semakin lupa dan tidak bisa baca, bahkan tidak bisa menghitung. Ketika nanti mata Anda dibuka, Anda berumur 4 tahun. 5, sekarang umur Anda 4 tahun. 1, 2, 3, 4. Gak ada apa-apa kan? Gak ada apa-apa. Bisa baca gak? Umur berapa tahun umurnya? 4 tahun. Ketika umur Anda 4 tahun, Anda bisa baca? Hah? Gak bisa baca? Belum bisa baca. Sekarang umur Anda 4 tahun. Karena Anda tidak bisa membacanya di situ. Bisa tulis? Bisa tulis? Bisa nulis? Kalau anak saya kan bisa kayak apa? Bisa main HP? Bisa, coba. Coba tulis A, B, C, D. Sekarang umur Anda 4 tahun dan Anda tidak bisa main handphone. Dan nulis WA pun Anda tidak bisa.
karena umur Anda masih 4 tahun. Anda tidak bisa mengetik karena umur Anda 4 tahun. 4 tahun mustahil untuk bisa nulis. Di umur 4 tahun nggak mungkin Anda bisa menulis ataupun bisa tulis WA. Kenapa? Oh, ini bukan loh. Karena kalau WA kemana? Gak bisa WA ya? Karena umur Anda masih 4 tahun. Namanya siapa namanya? Dina. Hah? Dina. Dina ya? Sekarang Anda bisa tulis ya? Anda bisa tulis di tangan Anda. Siapa nama Anda? Karena Anda lupa sendiri, karena umur 4 tahun Anda belum bisa tulis. Masih acak-acakan tulisan Anda. Tulisan Anda itu, yeah. Anda bisa menghitung? Anda bisa berhitung? Hah? Bisa. Cuman sayang, ketika Anda bisa berhitung, hitungan Anda ngaco. Karena umur 4 tahun, mustahil bisa menghitung. Coba jari Anda pegang, 10-nya, Anda bisa hitung, coba. Cuman Anda lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuman sayang banget Di angka 7 saya ambil, saya buang. Angka 7 itu hilang sekarang. Tangan Anda menjadi 11. Coba Anda itu. Karena angka 7 itu hilang jauh-jauh. Yang keras, yang keras. Ulangan lagi, dari sini benar, dari sini salah. Berapa? 11. Kok 11? Ayo lo, jarinya lebih lo. Ulangan lagi, dari sini benar. Itu yang keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman kalau dari sebelah kanan, angka 7 pun hilang. Ya, normalin lagi. Mau. Berapa? 11. Lebih ya? Kemana lebihnya? Kok bisa gitu? Tangan Anda berapa? 10. Kok Anda hitung 11? Nggak tahu. Ini HP Anda? HP Anda? Coba Anda bisa lihat buka. Cuman maaf. Lihat. HP Anda sekarang. Lihat HP Anda. HP Anda sekarang rusak total. HP Anda sekarang rusak total, nggak bisa kepake. Bahkan polanya pun Anda lupa karena HP Anda rusak. Kenapa? Hah? HP-nya kenapa? Rusak. Tadi nggak rusak. Coy, cantik-cantik ke warung makan HP-nya bawa HP rusak, coy. Kenapa rusak, kenapa? Nggak tahu, coba. Coba pikir benar. Salah. Hah? Salah? Iya. Salah kenapa? Tahu, ini salah. Nggak tahu. Kok bisa gitu? Nggak tahu. Rusak beneran? Iya. Kalau rusak itu harus diapain HP-nya?
benerin. Dibenerinnya sama siapa? Kontrape. Hah? Kontrape. Kontrape? Iya. Di sebelah kanan Anda ada tukang servis apa? Panggil. Mas. Bang, HP-nya rusak, Bang. Cuy, tukang HP-nya lagi males, cuy. Oke, sekarang ngomong sama saya. Ya. Hai, Bang Bayan. Hai, Bang Bayan. Tolong dong. Tolong dong. Benerin. HP saya. Karena? Karena. HP saya rusak. Rusak. Mau tahu harganya berapa? Mau tahu harganya berapa? 200 ribu, mau kamu membayar? Gak ada duit? Iya. Gak ada duit, kenapa? Oke deh, saya gratisin ya. Sekarang lihat HP-nya. Sekarang HP Anda betul kembali. Itu bisa? Hah? Kok gak tahu? Itu bisa? Kok gak tahu kenapa? Saya mau nanya sama Anda. Ketika Anda lupa dengan segala sesuatu, kira-kira lupa itu apa sih? Pikun itu lupa. Lupa ya. Tutup mata Anda. Kalau lupa itu semacam pikun ya. Hah? Sayang banget. Umur Anda baru 17 tahun, tapi Anda sekarang sudah pikun. Anda pikun dan lupa segalanya karena Anda pikun sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Segalanya lupa. Bahkan nama Anda saya buang jauh-jauh. Nama Anda pun lupa. Bahkan Anda kemarin pun Anda lupa. Sama siapapun Anda lupa. Karena Anda pikun. Selamat jumpa lagi dengan Bayan 72TV. Kita akan bertemu dengan konten-konten berikutnya tentang hipnotis, hipnosis, dan hipnoterapinya. Oke, kami dari Bayan 72TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.